Oke. Yap, guys. Sekarang kita mau gua nemenin Bang Adi buat beli bendera. Yuk, ikutin ya. Di sini kita udah di apa? Pertigaan apa sih nih, pom bensin Pakansari dekat CCM situ. Kita ada bendera nih, kita mau coba beli ya di sini ya. Ini ada nih kayaknya. Ada bendera, Pak? Ada. Berapa, Pak? Yang mana, Pak? Yang biasa aja. Yang ini. Enggak usah gede-gede, kecil aja. Berapa? 40. Enggak kurang. Batu gedean itu, Bang, bukan murah. Kurangin atuh. Batu gedean banget sih. Gedean ya? Ada yang kecilan enggak, Pak? Ini itu tuh yang itu. Oh, yang kecil aja. Ini berapa, Pak? 25. 25? Iya. Cukup boleh ya? Ini cukup boleh ya? Cukup lah segitu. Enggak usah gede-gede, cukup segini. Iya. Kan gede ya, tuh di rumah masih besar gini nih. Cukup lah, ini aja ya. Kan udah gede. 20 ya, Pak ya? 25, 20 lah. Maksimal udah murah. Yes, lagi terjadi tawar-menawar. Nggak boleh dilihatin, men. Itu urusan dia sama pembeli, men. Masih terjadi tawar-menawar. Kita harus gitu, men. Harus itu nggak bisa dikurangin, soalnya NKRI harga mati habis. Masih tawar menawar. Masih tawar menawar, men. Oke, udah deal? Udah, enggak dikasih kurang. Ya udahlah, kasih ya. NKRI harga mati, men, NKRI. Harga mati aku. Kita udah di rumah gue. Udah ada bendera. Udah ada tiangnya. Udah ada palunya, toolsnya. Kita pasang yuk. Jadi hal yang pertama yang kita lakukan adalah mengikat bendera ke tiang. Es, jangan sampai terbalik, Bang Bro. Merahnya di bawah. Es, sorry. Atas. Ikat dulu sini ya. Sebenarnya bisa diikat mati sih. Cuman kalau diikat mati nanti enggak bisa dipakai lagi. Jadi gua enggak mau ikat mati, gua mau ikat kayak ikat sepatu, tali sepatu. Tapi harus agak keras supaya nggak lepas. Oke, tipnya pasang yang putih. Aduh, keras nih. Oke, sekarang kita pasang tiang ya. Ambil alat palu, terus diketok-ketok. Apanya? Apanya diketok? Baja ringannya. Oke, siap? Siap. Ternyata gagal. Kita coba lagi. Oh, ternyata kalah ininya, men. Lebih berat ininya. Bukan, ininya bengkok ternyata. Jadinya bengkok udah kalah nih. Oke. Kita coba lagi ya. Sekarang berarti miringnya kita coba. Enggak. Yes. Sukses. Enggak kurang berkibar. Kurang berkibar, tunggu angin dulu. Dah. Beres. Nah. Jadi itu caranya masang bendera. Satu, ya, lo harus beli bendera. Dua, tawar lo harus menawar. Punya tiangnya. Ya. Oh iya, tawar-menawar dulu sama abangnya. Dan ternyata dia nggak mau ditawar. Yang kedua, itu yang kedua. Yang ketiga... Benderanya nggak mau ditawar sama abangnya. Oh iya. Pas belinya gitu, beli benderanya nggak mau ditawar abangnya. Terus, kok abangnya lagi benderanya? Terus udah gitu, yang ketiga lo harus punya tiangnya. Kebetulan gue udah punya tiang dari yang tahun sebelumnya. Terus lo harus punya kayak baja ringannya gitu di bawah supaya bisa lo ketok-ketok ke tanah. Terus yang ketiga lo harus punya ini buat ketok-ketok baja ringannya. Terus udah. Sukses. Sukses. Yes. Yep. Oke, guys, ternyata yang tadi, yang di situ tadi yang gua ketok-ketok gak berhasil karena akhirnya tiangnya jatuh. Dan sekarang kita pakai teknologi yang lebih tinggi, yaitu diikat. Nah, ini teknologi sangat tinggi ya. Ini tuh namanya
tali plastik. Tali plastik yang terbuat dari kantong kresek. Nah, dipotong-potong. Tapi nanti sebenarnya gue mau ganti lagi sama tali rapia, cuman nggak ada. Jadi gue pakai ini dulu. Nah, nanti. Yakin beli, mau diganti? Gue beli keluar. Oke okay, guys. Bendera berkibar. Thank you. Kalau enggak.